Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Strike Mania dari Kelana TV. Kali ini kita akan mancing di wilayah Kalipare, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ini perjalanan kita dari Malang, ini sudah sampai ke Sumber Pucung. Kemudian kita sekarang memasuki di Karangkates atau di Bendungan Sutami. Kita terus lewat jalur terus, kita belok kanan, kalau belok kanan itu ke Bendungan Lahor. Sehingga kita terus lurus, nanti ada pertigaan, kita akan belok ke kiri menuju ke Kecamatan Kalipare. Mari kita ikuti keseruan mancing di sana, di mana tempatnya nanti kita lihat nanti. Yuk. Ah, itu ada tanda sudah, kita mau belok ke kiri untuk menuju ke Kecamatan Kalipare. Baik, sekarang kita sudah belok ke kiri, kita sudah memasuki area atau kita lagi memasuki wilayah dari Kecamatan Kalipare. Ini posisinya adalah di baratnya bendungan Karangkates atau bendungan Sumber Pucung. Bisa kita lihat pemandangan di sebelah kiri dan kanan kita, seger sekali ini karena semi hutan ya, hutan buatan, ada hutan jati atau yang lainnya. Kita akan menuju ke spot mancing liaran, yaitu di daerah Taman Suko kalau tidak salah ya. Di sana liaran juga satu jalur dengan sungai yang dibendung, yaitu di bendungan Karangkates. Kita sudah nyampe di Taman Suko ini, kita mau mancing di sini ya. Tanya ini. Banyak ikan itu di bawah itu, ikan merah-merah ya. Tapi arep mangan, Kak. Mau mancing di sorkine kok. Ini kita sudah parkir di pinggir spot ya. Ini Taman Suko Kalipare. Itu Mas Rehan sudah siap-siap. Saru situ ya. Oke. Okay. Katakan-katakan mau itu. Iwa onjel. Dan akhirnya inilah mancing yang paling mengecewakan sepanjang sejarah, saudara. Karena ternyata satu bungkus umpan yang kita beli cuman berisi 5 doang. Sehingga setelah kita mancing 15 menit mau ganti umpan, tidak ada isinya dan kita susah untuk mencari di sekitar situ. Dan kita akan memutuskan pulang.